Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan lumpah kurnianya dapatlah kita berjumpa pada tengah hari yang mulia ini, di mana satu perkongsian ilmu yang amat bermakna yang dianjurkan oleh unit LDP SK Islah. Di mana pada tajuk pada LDP kita pada hari ini ialah tutorial pembinaan bookmark penting menggunakan mylink.la. Okay, pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dihidangkan dengan satu perkongsian yang amat bermakna, di mana perkongsian ini adalah untuk memudahkan kerja kita semua. Memudahkan kerja semua, diharap guru-guru dapat bersama sepanjang program ini. Okay, sebelum saya meneruskan program ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Okey, seterusnya bagi memulakan program kita pagi ini, apa kata kita sama-sama mendengar kata ucapan alu-aluan oleh Guru Besar sebagai pembuka bicara pada hari ini. Dengan segala hormatnya dijemput Tuan Guru Besar Encik Muhammad Sofi bin Abdullah. Dipersilakan Tuan. Terima kasih Cikgu Menawar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha lagi dikasihi barisan penolong-penolong kanan yang saya hormati, semua guru yang ada dalam forum kita pada tengah hari ini. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih, tahniah, penghargaan kepada unit LDP SK Islah yang telah mengambil inisiatif untuk menganjurkan program atau kursus pada hari ini. Ya, memang sangat bertepatan sekali kita mengadakan kursus-kursus strategik SOPAM ini kerana kita dalam ada keperluan untuk kita berubah. Ya, kita kena bersedia untuk berubah dan bersedia untuk menerima perubahan. Ya, kalau tadi baru sebentar kita mendengar ucapan daripada yang amat berusaha Tuan Pengarah Pendidikan, ya, yang bercakap tentang bidang tugas hakiki kita sekarang ini, iaitu PDPR, ya, yang mana ditekankan kepada kita bahawa kita perlu mengambil satu inisiatif yang strategik demi memastikan PDPR kita berjalan dengan baik, ya, yang mana Jabatan Pendidikan telah menubuhkan satu task force untuk menilai, meneliti, memantau apa yang berlaku di peringkat sekolah. Jadi kita kena ingat bahawa kita bukan bersendirian melaksanakan tugas hakiki PDPR ini, tetapi pihak jabatan, pihak PPD bersama kita, ya, dan kemungkinan sekolah kita terpilih untuk menerima task force, mungkin task force dalam talian yang menghendaki kita mengajar dan mereka memantau. Tetapi saya tidak ada masalah yang besar di sini kerana saya tahu sahabat-sahabat guru semua memahami, ya, apa yang telah saya nyatakan dalam perjumpaan kita sebelum ini, sama ada bersemuka ataupun sebaliknya, bahawa kita perlu ada momentum dalam tugas kita, ya. Kalau dulu kita terikat dengan tugas-tugas yang kita rasa konvensional, tetapi hari ini kita perlu melangkah jauh lagi, ya. Banyak perkara-perkara baru yang mungkin 3-4 tahun dulu kita tak terfikir, ya, ada PDPR, tak terfikir guru-guru menggunakan ICT, dan hari ini ia ternyata terhidang di hadapan kita, sama ada kita suka, kita tak suka, sama ada kita pandai ataupun tak pandai, tetapi kita kena ikut
perubahan itu. Dan di peringkat sekolah kebangsaan Islam, saya rasa sangat bersyukur walaupun mungkin di peringkat awal ada keresahan di kalangan setengah-setengah cikgu, tetapi percayalah keresahan itu akan beransur-ansur hilang apabila kita ada empat perkara yang selalu saya sebut, iaitu skill, knowledge, attitude dan juga komunikasi yang bagus, ya. Jadi hari ini saya rasa bangga, saya sebenarnya tu berada dalam talian bersama dengan cikgu-cikgu Sarawak pukul 8 pagi hari ini. Saya dah tengok PDP berjalan dengan sepatutnya, cuma kita perlukan peningkatan, ya. Ada yang telah memulakan Google Meet, ya. Dan kalau makam yang lebih tinggi, kita akan gunakan Google Classroom dan sebagainya. Ini adalah satu perubahan yang kita tidak boleh tolak. Kerana kekangan keadaan pada hari ini telah menyebabkan kita terpaksa mengambil inisiatif seumpama ini. Dan untuk melaksanakan perkara-perkara yang saya sebut tadi, kita kena ada skill. Skill maknanya kemahiran. Ya, kemahiran kalaupun tidak banyak, sedikit, ya. Saya sangat bangga dengan guru-guru di SKS lah. Ada yang pada peringkat awal dia rasa susah sangat, tetapi mereka dapat melakukan dengan baik sekali. Sebab apa? Sebab mereka tahu mereka perlu meningkatkan skill, meningkatkan kemahiran. Ya, banyak, ya. Cuma untuk pengetahuan Cikgu Munawar dan Cikgu Zaidi, di peringkat awal ni saya fokus kepada perkara yang paling senang sekali, iaitu kita nak berlaku proses yang baik, ya, dalam PDP kita, ya. Sebagaimana yang saya gariskan dulu, ada tiga perkara. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Dan apabila input ada, maknanya kita telah sediakan perancangan, telah sediakan bahan. Paling penting hari ini saya nak tengok dalam PDPR selepas ini dan seterusnya adalah proses yang berkembang, proses yang lebih segar, yang kita sebut sebagai pengajaran dan pembelajaran secara dua hala. Ya, semalam saya masuk kelas Cikgu Lili, Teacher Lili, tahniah, rasa sangat teruja. Saya tengok ramai yang masuk, ya. Parent pun ada masuk. Hari ini saya bergurau dengan Cikgu Nur Rasidah. Cikgu Nur Rasidah, saya nak masuk kelas, you boleh tak? Saya kata, tunggu dulu JB. Saya nak bina keyakinan dulu. Tak apa, saya tidak ada masalah, ya. Cuma semua kena bersedia, ya. Sebelum PPD atau pejabatan masuk, biar Cikgu besar, ya, penolong kanan bersama dengan Cikgu. Ingat, Cikgu, ya, apabila kami berada bersama Cikgu dalam talian, itu tidak bererti saya nak menghukum Cikgu. Tidak, ya. Jauh sekali, sebab saya ditugaskan di Sekolah Kebangsaan Islam ini bukan untuk mencipta masalah, ya, tetapi saya nak membantu Cikgu-Cikgu, dan ada ketikanya Cikgu kena bantu saya, ya. Kita ada hubungan dua hal, bukan daripada Cikgu besar je, ya. Ada ketikanya Cikgu ada pandangan yang lebih baik, ya, mari bincang dengan saya, ya. Kalaupun tidak dalam talian, mari, ya, ke bilik saya untuk berbincang. Kerana kalau benda-benda atau perkara-perkara berkaitan dengan skill ni, kita tidak boleh tadah telinga saja. Yang penting adalah kita kena mempraktikkan benda tu. Saya tidak kata hari ni belajar, hari ni cikgu kena bentang, tidak. Ya, ambillah masa, ya. Belajar, ya, di peringkat panitia. Saya nak perkasakan panitia, ketua-ketua panitia perlu faham tentang peranan mereka. Bagaimana kita nak mengembangkan, ataupun dalam bahasa pengurusan kita panggil proses pengembangan berlaku, pembangunan berlaku, ya. Pembangunan sumber manusia, bagaimana pembangunan kapasiti guru berlaku di Sekolah Kebangsaan Ajar Bahar, Ajar Bahar pula, Islah. Hari ini saya seronoklah apabila PKP beritahu saya, dia kata ada inisiatif daripada Cikgu Zaidi dan Cikgu Munawar. Alhamdulillah, sebenarnya saya dah terfikir benda tu, tetapi nak tunjukkan bahawa inilah sebenarnya kita dah, belum Cikgu besar cakap, sudah ada yang memahami. Sebab kita kena faham tentang keperluan latihan guru, ya. Keperluan latihan guru perlu base kepada data. Saya faham ada yang kita kena pergi terus kepada tahap lebih tinggi. Tidak, ya, saya tidak begitu, ya. Sebab saya tahu bila saya datang ke sini,
Saya nampak ada guru-guru yang sudah advance dalam ICT, ada guru-guru yang belum. Kalau umpama TP gak, ada yang duduk TP 1, TP 2, TP 3. Yang duduk TP 6, TP 5 tu tak ramai. Jadi kita nak kurangkan BMTA belum mencapai tahap minimal. Kita perlu tidak boleh bekerja di bawah PAR. Ya? Paling-paling tidak guru-guru perlu ada TP 3. Ya, tahap penguasaan 3. Asas. Lepas tu yang duduk 3 dah tu pergi 4. Pergi 5. Pergi macam Cikgu Zaidi dengan Cikgu Munawar ni, kita letak dia TP 5, TP 6. Boleh, tetapi saya boleh jadi duduk TP 3 lah. TP 3 lah. Tak apa, saya letak diri saya TP 3 bersama dengan guru. Sebab saya tidak boleh letak diri saya TP 5, TP 6 kerana saya takut cikgu tak sempat nak kejar saya. Ya, mungkin ada sebahagiannya saya tahu. Ya, tetapi saya akan beritahu cikgu-cikgu, boleh kita belajar sama-sama sebab ini adalah sebagai satu galakan. Dan kalau cikgu kata, saya tak nampak jalan, macam mana JB nak buat benda ni? Tak boleh sebab ada dalam kalangan cikgu ada 15 tahun lagi perkhidmatan. Ada yang 10 tahun. Ya, saya dalam perkhidmatan saya ada dalam tak sampai 3 tahun lagi. Tetapi saya tidak pernah rasa gusar, saya tidak pernah rasa putus semangat kerana ini adalah tugas kita, tugas saya, tugas cikgu-cikgu untuk memantapkan ilmu. Jangan cikgu fikir lepas ni apabila guru besar cakap macam ni, cikgu nak buat tu sampai ke toleh, kena buat terus. Tidak, ya cikgu, mulakan belajar. Esok, lusa, daripada kita duduk beri tiga proses tadi, kita kata selama ni kita bagi input. Lepas tu murid buat ya, besok lusa saya nak tengok. Tak makin ramai cikgu yang menggunakan Google Meet. Macam mana? Ada masanya kita perlu memainkan peranan dengan komuniti kita. Siapa komuniti kita? Komuniti kita adalah panitia. Panitia, ketua-ketua panitia buat Google Meet bersama dengan rakan-rakan yang lain. Kita simulasikan benda tu. Okey. Lepas tu bila kita kata kalau kita nak Google, kita nak guna Google Meet paling paling bawah sekali lah. Mungkin dalam ilmu ICT ni untuk communicate begini. Tetapi bila kita dah ada kemahiran di situ, kita boleh tingkatkan lagi. Kita boleh tingkatkan lagi ya. Sedikit demi sedikit kita pergi pula kepada Google Classroom. Sebab Google Classroom ni saya tahu dia ada kekangan dia. Ya, kekangannya adalah tidak seperti Google Meet. Ada yang Google Meet boleh masuk, WhatsApp boleh masuk Google Classroom ni, dia susah nak masuk. Ya, sebab yang pertama, cikgu perlu diberi latihan. Dan saya percaya, saya berjanji, latihan untuk Google Classroom ni kita tidak boleh buat secara gini lah. Haknoknya kita jumpa. Bila dah ada, kita dah boleh datang sekolah nanti, saya akan suruh Cikgu Munawar, saya akan suruh Cikgu Zaidi ke Ustaz Saifu ke untuk adakan khusus Google Classroom. Dan ia juga perlu difahami oleh murid-murid dengan jelas. Begitu juga oleh ibu. Ibu bapa. Jadi baru bagus ya. Kalau kita mulakan Google Classroom ini, boleh bagi mereka yang pandai, mereka yang bijak. Okey. Yang kedua, untuk penggunaan Google Meet nanti, guru-guru perlu bersedia lebih awal ya, kerana kita tidak boleh nak kata pukul sebelah karang kita masuk Google Meet, tak boleh ya. Cikgu bagi notis ya. 2 hari, 3 hari, hari Khamis nanti cikgu akan guna Google Meet. Ya, murid mesti bersedia. Bukan setakat murid, ya, tetapi cikgu juga perlu bersedia buat bahan. Ya, kalau rasa tak yakin, simulasikan sesama sendiri dan percayalah ia akan jadi satu kaedah yang sangat menarik kerana sebelum ini PDPR kita mati, tiba-tiba kita berdapat hidupkan ya PDPR kita dengan penyertaan yang ramai. Mungkin cikgu fikir selama ni kita ada seorang dua. Tak apa. Kita telah laksanakan tugas kita, tetapi saya yakin apabila persembahan cikgu bagus, apabila sesuatu itu didedahkan secara menarik, saya yakin akan ada penyertaan yang lebih. Dan saya bersama dengan penombor kanan akan memainkan peranan ya, untuk communicate dengan ibu bapa. Ya. Saya cadang lepas ni saya nak buat Google Meet dengan ibu bapa. Pula, ya, mungkin kelas demi kelas ataupun aliran demi aliran untuk kita kembangkan lagi, untuk kita tambah lagi penyertaan
Murid-murid. Kerana satu keperluan lah, saya akan bincang dengan Hadir dan kepala saya. Lepas ni saya nak Google Meet dengan parent. Apa masalah mereka sampai ke seorang cikgu? Tunggu seorang je mengajar. Itu tidak adil. Dan saya sebagaimana saya tegaskan baru ni, saya kata saya tak nak cikgu telefon anak murid dia, suruh anak murid dia bangun. Apa kerja parent? Ya, ibu bapa lah memainkan peranan. Saya nak cikgu adalah kerja cikgu menyediakan bahan, buat persediaan untuk mengajar secara dua hala. Katakanlah esok tak boleh lagi, lusa. Tapi kalau 3-4 bulan tak boleh lagi, maknanya cikgu tidak mempraktikkanlah benda tu. Dan betapa memudahkan kita untuk membuat pemantauan. Ya. Ni dalam e-prestasi macam-macam, kalau cikgu nak tahu ya, PPD suruh buat semuanya secara dalam talian. Jadi kalau cikgu mengajar secara Google Meet, maka senanglah kita. Saya tak nak panggil pencerapan ya, saya nak panggil bersama dengan guru besar, bersama dengan PKP, bersama dengan PKM, PKP. Ia bukan nak cari salah ya. Kalau saya nak cari salah, saya rasa saya tak nak datang ke sini ya. Baiklah saya duduk di sekolah yang tak ada orang yang buat salah ya, ikut je saya kata. Tapi apa perkara yang kita rasa nak bincang, kita bincang, tetapi kita gunakan komunikasi yang betul ya. Ingat, komunikasi ada perkara-perkara cadangan yang lebih baik, datang berjumpa dengan guru besar perkanan untuk kita tingkatkan lagi apa yang kita nak buat ya. Jadi saya harap cikgu semua ambil kesempatan kepada siri pertama ini, dan ini bukanlah merupakan siri pertama dan terakhir. Saya harap unit latihan dapat mengadakan banyak lagi, kerana untuk keperluan khusus dalam SPL KPM, saya rasa banyak lagi yang belum capai belum capailah apa yang sepatutnya dicapai oleh guru-guru. Jadi saya rasa saya nak bagi peluang kepada Cikgu Zaidi, Cikgu Munawar untuk teruskan program ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Guru Besar atas kata-kata aluan dan juga mukadimah kata yang amat bermakna lah bagi kami guru-guru di SK Islah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, kita sebenarnya hari ini kita bersiaran melalui StreamYard dan juga melalui YouTube, di mana guru-guru semua melayari melalui YouTube, di mana kami beberapa orang bersama dengan guru besar dan PKP berada dalam platform StreamYard. Okey, untuk perjalanan kita pada hari ini, cikgu-cikgu digalakkan untuk bertanya sebarang isu ataupun ketidakfahaman sebab apabila LDP ini berlangsung, cikgu boleh tanya dengan menaik di ruangan komen dalam YouTube masing-masing. InsyaAllah komen daripada cikgu-cikgu akan saya bawa dan saya usulkan kepada penceramah kita untuk dijawab dengan segera. Okey, selain daripada itu juga, dalam platform StreamYard kita ni, kita hanya ada lagi guru-guru kita yang hebat, iaitu 2-3 orang lagi, Cikgu Saiful dan 2-3 orang cikgu lagi yang akan sama-sama membantu untuk menjawab soalan ataupun berkongsi idea sepanjang pelaksanaan kita nanti. Okey, saya tertarik dengan apa yang Guru Besar cakap tadi. Okey, sebelum kecek pasal Guru Besar, benda ni bagi saya kita buat ni secara tidak formal tapi dalam keadaan keluarga. Okay, saya sebenarnya bidah terjun lah sebagai pengacara ni, sebagai moderator ni. Ni first time saya sebagai moderator. Saya minta maaf jika ada salah kecek ke, salah sebut ke. Ini adalah kelemahan saya lah, sebab baru kali pertama Cikgu Zaidi minta saya. Dan program ni sebenarnya bagi saya satu program yang amat bermakna dan menjurus apa yang kehendak Guru Besar cakap tadi,
seperti mana KPI berusaha untuk melaksanakan secara apa ni, guru kita ni lebih kepada IT. Okay. Dan yang paling penting, kita semua adalah ada sifat kebersamaan. Bagi saya, saya seronok berada di SK Islah ni. Cikgu-cikgu saling tolong membantu-membantu. Dan kebersamaan cikgu-cikgu sini saya nampak amat ketara. Dan bagi saya tak kekok lah kalau nak saing dengan cikgu sekolah ni. Di situ. Dan untuk makluman Tuan Guru Besar juga dan cikgu-cikgu sekalian lain, sebenarnya kalau hotboard seperti yang Guru Besar rakyat tadi, TP5 ne tu, kalau saya tak layak lagi. Saya TP3 pun tak dikurangnya. Hot limon ne ni sebenarnya banyak lagi. Ramai lagi TP5 ne sekolah kita tu. Cikgu Syarif, Cikgu Saifu, Cikgu Mazuri, Cikgu, ramai lagi lah. Nak sebut, habis semua saya sebut ni. Sebab bagi saya, sumber manusia kat sekolah kita ni, dia banyak. Sumber manusia dia mahir, banyak segi. Semua cikgu ada kemahiran masing-masing. Cuma kita hanya perlu gembeling tenaga, seperti kata Guru Besar tadi, untuk bersama meningkatkan kemenjadian kita sebagai seorang guru di sekolah SK Islah. Saya tak sikit cakap banyak, sebab kalau saya kasih banyak pun, kita sikit dengar, tak ada gap pun. Sebenarnya, saya lebih ke, nak memperkenalkanlah kita punya tenaga utama untuk sesi perkongsian hari ini, iaitu seperti yang semua-semua cikgu kenal lah. Cikgu paling handsome, paling orang kata paling smart sekolah kita lah. Selain daripada smart, dia pun ada isteri sekolah kita. Orang lain tak ada. Waktu orang lain kalah berlaku. Iaitu Cikgu Wan Muhammad Zaidi bin Wan Zain. Saya akan baca sikit biodata dia. Cikgu Wan Muhammad Zaidi Wan Muhammad Zain ni, dia menerima pendidikan awal, pendidikan diploma dia di Maktab Perguruan Kota Baru dalam jurusan matematik dan kajian tempatan. Dia ni orang matematik dan orang kajian tempatan pada tahun 96 hingga 1999. Dan dia bukan orang IT pun. Dia buat manda je masa tu. Dia suka kereta belakang, tak manda belakang masa tu. Cuma dia daripada bidang matematik dan juga kajian tempatan. Okay, pada seterusnya dia melanjutkan pelajaran dia dalam ijazah sarjana muda, di mana ijazah sarjana muda dia pun saya diri tengok pun kejut. Kejut terak amnek ini. Mana ni kalau boleh suruh back key benar dia ni. Tahun 2006 hingga 2010. Tak ada kaitan pun dengan IT. Kalau kita tengok. Dan pengalaman mengajar dia. Pengalaman mengajar dia sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan lepasan diploma, iaitu hanya satu sekolah, SK Kampung Ceras Baru KL, tahun bermula tahun 17 Januari tahun 2000 sehingga 31 Oktober tahun 2005. Kemudian dia tukar profession dia, dia masuk ke arah bahagian pentadbiran. Itu saya tak saya cerita lah, tanya dia diri lah. Dia ada cerita diri, mengalami dia tu. Dan sesungguhnya dia, pengalaman mengajar dia kali kedua sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan ijazah, iaitu di SK Islah, sama seperti saya. Pada kali ikut suratnya memang 1 Mac 2020 lah kami masuk. Tapi di sekolah kami lapor diri pada 9 Mac. Maka itu sedikit berkenaan dengan Cikgu Wan Muhammad Zaidi lah. Hal lain tu kalau nak tahu lebih lanjut, kita tanya rumah dia lah. Rumah dia pada dalam ni. Di sekolah pun boleh tanya banyak lagi. Tanpa melengahkan masa lah. Okay, sebelum tu, ingat kita punya konsep hari ni, kita konsep perkongsian. Apa yang Cikgu Zaidi royak boleh ditukar tambah oleh cikgu-cikgu, sama ada yang dalam platform StreamYard, kita akan berkongsi bersama, dan juga pada cikgu-cikgu yang dalam talian dalam YouTube, platform YouTube, untuk bertanya sebarang pertanyaan perkongsian. Gapo tak payah kita cuba buat. Program ni adalah untuk kita memudahkan sesama kita, kita bantu sama-sama kita supaya lebih ke arah, lebih ke hadapan. Okey, tanpa membuang masa, saya pun ingin menjemputlah Tuan penceramah kita, utama kita, iaitu Encik Wan Muhammad Zaidi Wan Zain untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sahabat saya, Cikgu Munawar. Bersahabat sejak 2016. Semasa balik di Kelantan lah.
Okay, Tuan Guru Besar, PKPK dan juga rakan-rakan yang ada dalam studio maupun di ruangan YouTube lah. Okay, pada peringkat awal ini sebenarnya kita cadangan duduk bicara-bicara ya, sembang-sembang sama-sama kita, terutamanya untuk mengatasi masalah kita lah, masalah PDPR kita. Semakin lama PDPR ini berjalan, kami pun, bukan kata saya seorang, sebenarnya ramai lagi rakan-rakan lain menghadapi masalah jugalah. Kita bertalu-talu terima pertanyaan daripada rakan-rakan kita lah. Nak lagu mana, nak lagu ni, siapa kau, budak nak lodging, kau payah dan sebagainya. Jadi timbul hasil daripada sembang-sembang tu, timbullah perbincangan dengan PKP. Dan juga kita juga berbincang sama-sama kita lah, ramai-ramai ni, untuk memberi apa sahaja perkara yang kita tahu. Maksudnya kita nak share lah. Bukan kata saya ni sebagai penceramah, saya tahu belakang dok sebenarnya. Kita pakat-pakat share. Dan kali ikut saya pun sebenarnya bukan dalam bidang IT pun, macam Cikgu Munawar tadi lah. Saya bukan dalam bidang IT. Nak kata pandai sangat dok juga, sebab saya banyak juga benda yang saya tak pandai. Saya hanya pandai apa yang saya tahu. Sebab bidang IT ni amat luas lah. Jadi mungkin apa yang saya tahu ni saya boleh lah royak. Tapi kadang-kadang tu lagi-lagi berkenaan dengan Classroom, Google dan sebagainya. Sebab Google, Classroom sebagainya ni kita hanya baru terima 2019. 2019 baru terima dan kita sama-sama apa ni, nak kata ada pelajaran secara formal tu tak ada lah juga. Tapi sama-sama buatlah duk ngadak dan sebagainya. Jadi sebenarnya atas, macam ibu saya tadi lah, atas individu lah, individu masing-masing. Kalau kita nak mesti kita buat lah, gitu lah. Kalau kita tak si, kita tolak, kita tak ajak, kita tak pandai memang tak akan jadi pahbeda. Jadi sama juga dulu dengan semasa mulanya zaman PPSMI. Cikgu kita terpaksa terima IDT dan juga bila masuk zaman lalu PDPA ni terpaksa juga. Bila jadi terpaksa baru jadi. Kalau tak ada paksa mungkin tak jadilah. Tapi tak apalah, kita akan cuba yang seterusnya. Hasil daripada perbincangan kita pun sebenarnya kita dah merancang beberapa latihan lah. Latihan yang akan kita buat secara macam ni. Dan latihan tu bertujuan santai-santai. Sebab kita bila kita buat dalam platform YouTube macam ni, cikgu boleh berulang-ulang kali tengok. Bukan kata habis hot ni tak ada. Dah. Habis ni boleh tengok lagi dalam link YouTube ni. Siapa nak ulang 4-5 kali boleh. Sebenarnya itu cara saya belajar. Kita cari dekat YouTube, kemudian kita ikut follow step by step. Kalau terlepas, boleh revise semula, preview semula. Jadi itulah antara cara-cara yang kita belajar dan kita cadangkan macam ni lah kepada apa ni, kepada tak berang mati cikgu-cikgu, di samping nak meningkatkan lagi mata kredit lah di kalangan kita cikgu-cikgu. Okay, kemudian untuk hari ni saya mau kepada apa yang kita nak masuk hari ni sebenarnya simple saja. Pertama sekali, ini pun sebenarnya hasil daripada permintaan rakan-rakan cikgu kita lah. Dan idea juga daripada Ustaz Saipul untuk kita buat sedikit tunjuk pasal bukmak. Sebabnya kan? Sebabnya bila kita nak buat sesuatu, contohnya kita nak isi pelaporan JPN, duduk cari link hot PKP bagi dalam WhatsApp. Jadi WhatsApp ni mari 2-3 hari kat nak cari, tak jumpa lah. Lepas tu duduk telefon orang, telefon orang tu, telefon orang ni. Kisahnya nak cari link ke tu ya, link laporan. Jadi daripada situ, idea situ, kita nak cuba apa ni, tunjuk cara nak bookmark. Mudah ya sebenarnya. Cara nak bookmark, kemudian kita nak advancekan sikit. Cara bookmark tu kepada cara menggunakan mylink.la ni. Mylink.la. Mylink.la ni software yang dibuat oleh anak Melayu kita lah. Yang baru mylink.la ni sebenarnya dia sama macam gg.gg je ya, kita duk guna. Dia forwardkan satu domain untuk forward kepada link yang kita masukkan. Tapi dia lebih cantik lah, lebih cantik dan lebih mudah.
Kemudian yang keduanya, kita akan juga dalam mailing.la ni kita akan tunjuklah keseluruhan macam mana cara nak login, nak daftar, kemudian macam mana cara nak masukkan link, macam mana cara nak tukar link dan sebagainya lah. Sehingga jadi. Kalau cikgu terlepas, ulang balik. Terlepas, ulang balik dah. Okey, kemudian yang ketiganya kita nak tambah satu lagi penting juga buat masa sekarang ni adalah tata cara kita nak pindah pautan MIT selaras dengan hasrat GB tadilah. Nak suruh kita ngajar secara dua hala. Nak suruh ramai lagi di kalangan kita nak daftar MIT ni agak bermasalah. Sebenarnya benda mudah je. Benda mudah kalau kita faham lah. Kalau kita tak faham konsep tu memang akan nampak macam susah. Jadi untuk MIT ni saya akan tunjuk betul-betul satu cara. Satu cara lagi sebenarnya adalah melalui classroom. Classroom tu memang cukup mudah sebenarnya. Nanti saya akan tunjuk kemudian lepas ni dah. Okey, ini adalah antara kami. Ya. Ada pertanyaan daripada cikgu kita ni. Minta respon grup saya jugalah. Boleh tak kalau cikgu daripada luar sekolah kita nak join bersama dalam program ni? Tak ada masalah, masuklah YouTube. Mana boleh masuk YouTube boleh, tak ada masalah kan? Masuk. Boleh. Okey, terima kasih. Okey. Tak ada masalah. Sebab kita share untuk manfaat bersama berlaku. Okey jadi untuk pertamanya untuk pendaftaran mailing.la. Ini adalah paparan mailing.la yang kita dah buat. Kalau tengok dekat ni, dekat paparan ni saya tunjuk besar sikit. Ini adalah paparan mailing.la/skislah. Okey, itu adalah paparan mailing.la. Skislah bila taik je mailing.la/skislah keluarnya lah yang telah kita buat. Dari ini sebenarnya dah menjuruh dia ada link lah bila kita nak pergi mana. Laman murid pembelajaran digital, klik saja dia akan terus forward kepada laman yang berkenaan. Jadi mudah saja. Ni lambat sikit datang studio portal kita, portal pembelajaran digital yang murid lah. Jadi kalau kita dah buat mailing.la siap-siap kita bagi pada murid kita, murid kita tekeling je lah. Murid kita pun tak payah pening sebenarnya. Itu dah nak memudahkan . Sama juga macam yang ni nak pergi live YouTube ni. Saya buat link kat sini, live EduTV YouTube yang kita bersiaran secara langsung ni lah. Kemudian kalau murid nak pergi check in PDP apa tekan ni. Tekan saja link ni, dia akan terus pergi ke check-in PDPR untuk murid. Jadi murid bolehlah, ni data untuk check-in murid lah. Jadi murid boleh tengok dan sebagainya. Ini tujuan untuk mailing.la. Dia lebih mudah. Jadi sebenarnya kita nak gapo sebenarnya. Kita nak buat ni, kita nak buat gapo. Kita boleh buat gapo mengikut kehendak yang kita nak. Kalau lah kata kita nak buat pautan JPN, kita boleh buat. Lepas ni kita akan tunjuk dah. Saya akan tunjuk depan ni dah. Okey, untuk pendaftaran mailing.la, mudah je. Okey, sebelum tu saya satu lagi lah. Terima juga daripada rakan-rakan kita duk tanya payuhnya nak ngajar Google Meet. Jadi bila dia nak buka skrin nak tunjuk kepada murid, nampak murid nak admit dan sebagainya. Sebabnya kan, sebab guna satu skrin. Bila kita guna satu skrin, kita masuk paparan Meet. Kemudian bila kita nak share skrin kita untuk kita ngajar bahan kita, dah ada di skrin kita tu paparan bahan lah. Dah tak ada lah paparan untuk Meet tu. Hot tu kadang-kadang terlepas bila budak nak masuk lewat. Bila masuk lewat, kita tak sempat nak admit. Jadi sebenarnya nak mengatasi masalah tu, bagi saya secara je lah. Yang lebih mudah, beli monitor sekali lagi, jadikan komputer kita ataupun laptop kita dua skrin. Jadi satu skrin untuk paparan pembelajaran kita dan satu skrin lagi adalah untuk Meet budak. Nak bergambar. Ada pelawat mari. Okey, itu adalah satulah. Okey, kemudian hari ni kita nak tengok macam mana cara nak daftar. Kita buang ni. Taik ke atas ni mailing.la. Taik saja mailing.la. Ini dah akan keluar paparan ni lah.
paparan ni taik ni. Taik myling.la. Kita tekan enter, dia akan keluar paparan ni. Lagu mana kita nak login ni? Nak daftar. Tak payah tekan daftar. Register ni tak payah tekan. Kita tekan login dulu. Tekan login. Bahasa Kelantan eh. Bunyi login, login minta maaf lah kalau orang bahasa Inggeris. Okey, bila kita tekan login, login, dia akan ada pilihan bawah ni. Kita klik pada Google terus. Sebab kita masing-masing kita ada akaun Google. Tak payah lagi kita nak daftar masukkan nama sebagainya, tak ada. Kita klik Google. Kita klik Google, dia akan minta kita sign in alamat email kita lah. Jadi masuklah alamat email mana. Alamat email mana yang kita nak masukkan. Kalau kita nak guna ID Classroom pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia sebahagian daripada Google. Tapi saya ni saya nak masukkan email lain lah. Sebab email Classroom saya dah buat. Saya nak buat yang email yang tak buat lagi. Jadi kita klik saja next. Kemudian masukkan password kita. Alamak, salah. Salah juga. Sudah. Ke mana lupa kata lalu kan? Banyak terlajak lah. Banyak terlajak. Cuba lah. Okay. Okay. Lepas kita login siap tu, dah ada dah akaun kita ni. Ni untuk akaun MyLink kita lah. Okay, pertama sekali kita tengok pada nama. Ini adalah nama kita. Adakah kita nak guna nama ni? Agak-agak kita nak guna nama ni ke tak? Kalau kita pertama sekali, kita tukar nama kita. Nama biar comel sikit lah. Sebab hok dia bagi ni adalah berdasarkan email kita. Kalau email macam saya, email saya depan tu Zaidi, dia ambil Zaidi lah. Jadi kemudian sistem dia pun, dia bagi cadangan berdasarkan orang tak ada guna lagi. Okay, kita klik kepada gambar ikon orang ni atas ni. Ini ikon orang ni dekat account tu. Klik pada situ, kemudian kita pergi account profile. Klik account profile. Okay, selepas klik account profile, di sini kita boleh ubah. Kita nak belakang ni, kita nak gapo belakang. Ini kita nak ubah mengikut kita lah. Mengikut kita. Cadangan ke apa Wan? Nak buat ni Wan? Wan ada cadangan nak buat? Nak buat ke apa ni? Belakang. Username belakang ni kita nak buat ke apa ni? Dia boleh tukar. 4 kali, 3 kali tukar. Yeah. Dia bagi ni, dia tulis sini. Kita boleh tukar 4 kali je. Kalau hak asal dia bagi nama ni. Jadi kita boleh tukar banyak 4 kali lah. Contohnya saya nak guna WMZ sebagai WMZ. Kita lepas ni kita nak mau belajar kepada nak buat Lily Potter. Potter pembelajaran lah deh. Saya buat Potter. Okey sorry. Potter pembelajaran. Apa kita pendekkan. Potter pembelajaran di PP Digital. Digital jelah. Digital SK E-Digital. Kalau E-Islah boleh juga. E-Islah. E-Islah. Boleh juga ni. E-Islah lah. E-Islah ni ada orang guna lagi. Jadi saya boleh ambil lah. Kemudian depan nama ni, kita buat nama nama portal kita lah. Kita nak buat, dia akan keluar tajuk tadi. Portal pembelajaran digital SK Islam. Contoh dah. Okey. Perlu diingat kita boleh tukar 4 kali je. Jangan duduk main tukar sama lah. Jadi sebelum kita buat tu kita kena rancang dulu. Kita nak buat gapo. Jadi kemudian tekan update. Lepas update, dia terus akan dia bagi kebenaran pada kita untuk ni lah. Dah maksudnya kita dah dapat. Bila kita dah dapat, seterusnya kita pergi kepada main ni. Main. Menu main. Okey. Untuk memulakan kita nak buat link. Ni kita nak start buat link lah ni.
kita nak start buat link. Link yang pertama kita klik pada link. Link yang pertama. Saya macam ada dah saya buat ni. Portal pelaporan PDPR. Saya buat dah. Tak apa, kita delete. Delete, kita buat baru. Ini tak apa. Okey, cumanya Miley.lan ni buat masa sekarang ni dia bagi, dia hanya bagi 10 link saja hok boleh. Dia hanya bagi 10 saja, dia tak bagi lebih. Jadi mungkin apa ni, kalau nak lebih tu tak tahulah selepas ni kan. Dia nak suruh bayar ke apa, tapi yang percuma ni dia bagi 10 lah. Tak ada masalah. Okey, kita klik link dulu. New link. Pertama sekali kita nak buat link. Link yang pertama nak buat link ke apa? Portal GoToDesk. Pelaporan JPN dah. Yeah, ya. Boleh pak? GoToDesk. Boleh, boleh. Pelaporan. Sebab. Yang ni jadi isu pada cikgu-cikgu ni. Ya. Memang banyak pun untuk timur panggil dia tanya. Portal PDPR JPN Kelantan. URL dia? Mana kita nak cari URL ni? Jadi kita pergilah portal. Kita carilah link dulu, link portal JPN tu. Hot ni ya, hot ni hot sama bila kita nak cari, nak buat, kita kena cari WhatsApp hot PKP duduk bagi sama dah. Kena scroll cari mula dah. Kena scroll sebab tu tak habis dengan scroll, siap telefon nak nanya orang. Okay? Masalah. Tu masalah tu, kesian cikgu-cikgu tu cari tu. Tu akan menyusahkan kita jugalah sebenarnya. Jadi kita akan cuba apa ni, bila kita buat ni kita lebih mudah. Yes. Okey. Ya, lambatnya. Ni internet rumah saya lah ni. Line slow sikit. Okey, ni saya ambil link ni daripada portal kita. Ni masalah. Sedikit masalah. Yang link JPN. Akan keluar nick permission. Account. Ada kadang-kadang. Ada kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Ya. Dia pakai account tu di. Pakai account MOE di. Tak, dia. Dia mula-mula ni sepatutnya dia akan keluar login dulu. Dia akan keluar login dulu. Bila ini ada masalah sikit. Ada link lain tak? Link lain. Tak faham ni pun delete. Link lain. Boleh cari dekat grup post ini. Kejap. Ada tak rakan-rakan lain? Ada link. Ni sambil-sambil tu kita nak jawab soalan daripada PKCO. Miley ni kira free portal atau berbayar selepas tempoh tentu? Setakat ni dia free. Dia Miley ni dia baru launching je. Setakat ni dia free. Mungkin lepas ni akan ada bayar. Mungkin bayar kalau nak advance lah biasanya. Macam ni dia bagi free untuk 10 link. Mungkin kita nak lebih 10 link akan berbayar lah. Jadi kita guna yang free dululah. Sama juga macam Google. Kita daftar akaun Google biasa. Dia bagi free tapi limit space. Kalau kita nak bayar, kita nak space yang lebih, kita perlu bayar lah. Itulah. Ada tak? Nanti cari. Ni lah, nak mencari link. Ada siapa-siapa boleh bagi ke saya link? Link hot JPN. Apa tu ni? Link ada kamu bagi tu? Masuk ke chat, private chat. Private check. Okay. Okay, kita try dulu. Boleh pada. Sama lah. Sama. Jadi restrict. Sama juga. Kawai boleh buka sebab dia mau pakai kawan ke puasa ada. Kita kawai buka baru. Tak boleh buka ni. Ini tu baru ni. Hai, apa tak ada. Masalah. Tak boleh kalau dia tak boleh buka incognito dah ni. Incognito dah lagi ke? Kalau terlalu incognito kau boleh buka.
Kau kawai buka email Google dulu. Ini tu apa Aigo? Aigo menghadapi masalah. Saya pun buka Google dulu kok. Saya pun sebenarnya masalah juga. Aku ni pun. Sama je. Sama je. Jadi sebenarnya apa ni, kita sama-sama. Boleh ni? Ha. Pakai link ni tadi. Pakai link kawai tadi. Lepas tu dia minta sign in. Masuk guna Google MOE. Kawai ini kau boleh masuk? Ini tu. Ha. Ini ni tu ke dia minta, dia minta sign in mula ke? Tak. Ha, ni baru boleh. Ha, tu? Baru boleh. Ha, boleh. Okey. Okey. Bila link yang okey ni, kita copy link ke atas ni semula lah. Kita copy link daripada atas ni. Barulah kita pergi my link kita tadi. My link URL ni kita paste di sini. Kita paste di sini. Okey, kemudian yang ni kita boleh setting lah. Kalau tak ada outlink ke transparent ke, kita boleh setting diri. Ataupun warna, kita nak setting warna macam mana. Ataupun kita nak masuk gambar. Gambar ni ikon. Dia akan ada ikon kat tepi. Jadi saya tak say, saya nak ambil ni dulu. Saya tekan add. Okey, bila saya tekan add, dia akan terus naik di sini. Ni, dah ada dah menu yang pertama. Pelaporan PDPR JPN Kelantan. Jadi kalau taik mylink.la/sk-esk-islah. Okey, tu bila ni. Okey. Okey, hak ni tak comel. Kita nak comel pula. Saya sengaja tak say, tak say royak mula-mula saat ni. Saya nak tunjuk dulu. Nak masuk dulu list tu. Kita nak comel. Tekan ni. Menu yang ketiga ni. Yeah. Oh, nak sebut agak mana tu? Appearance. Belik dia dah. Okey. Jadi di sini kita boleh setting masuk avatar. Avatar gambar kita lah. Kita carilah. Gambar kau, gapo kau. Mana gambar saya? Tak ada. Gambar GB ada. Kita masuk gambar GB dia boleh. Boleh. Ah, kita test dia. Ha. E-scholar Okey. Neh. Kemudian ni title ke atas tu kita nak buat ni, title dekat ni. Title gapo kita nak buat? Saya buat SK Islah lah. Kemudian description, kita masukkan description gapo kita nak. Kemudian tag color ni, color tag lah. Kemudian satu lagi background color. Background color ni pun kita boleh pilih background gapo kita nak. Jadi saya save lah. Malah pilih banyak sangat, nanti cikgu boleh explore sendiri. Jadi bila kita dah save, lambat. Baru bertukar. Buku ni ada gambar GB, yeah. Ada gambar AMO. Jadi kalau kita buka gambar kita tak, maksudnya boleh lah. Kita buka gambar, kita buka gambar kita. Di sini lah. Jadi budak kita bagi ke budak. Budak nak tengok dan sebagainya dah. Tak ada masalah. Okey. Kemudian boleh buat link yang kedua. Okey. Balik dekat sini. Ya. Ada tak lah. Ni ada pertanyaan daripada Cikgu Wan Surya ni. Kena guna email MOE ke? Email ikut suka email mana. Kalau kita guna email MOE, janji email Google lah. Yahoo tak boleh. Email MOE kita email Google. Tak ada masalah. Jadi maksudnya satu account untuk satu email. Kalau kita ada banyak email, kita boleh banyak account lah. Macam saya ada 8 email. Nanti saya boleh buat 8 account. Lape email tak apa, sorang isteri. Setakat ni sorang, insyaAllah. Alhamdulillah. Ni, datang tak tahu. Tak juga kah? Tak ada dengar. Berani dah. Sambil-sambil tu, ada satu lagi tu. Yang Cikgu Nurida tanya tu. Dia kata hak masalah dia sebab tak boleh buka email, buka PPD tu, pelaporan tu. Masuk di sini saya rasa sebab dia mungkin sebab dia masuk secara apa ni, buka email MOE, dia tak switch account. Dalam telefon ke dalam handset pun benda sama. Jelas sikit ni. Dia hotline ni hot pick up awal dulu. Saya tak pasti admin yang jaga form ni dia setting ke mana. Tetapi di pick up awal tu tak ada masalah. Sebab bila email kita masuk dengan email lain mula-mula, dia akan minta kita tukar.
Tetapi kali ni bila masuk dalam buku sekolah, saya pun di rasanya dimaklumkan dia buat yang version baru ni. Version baru sebab itulah ada beberapa item yang dah berubah daripada asal. Bila dia buat version baru ni, tak pasti dia setting lagu mana. Tapi notnya bila nak masuk, kita kena macam tadi, kena guna email classroom dulu. ID D5 dulu. Maksudnya dalam PC kita ni, kita kena login ID D5 dulu. Barulah kita boleh klik link tu. Barulah dia akan buka dengan betul. Ha, itu tadilah sebab tadi, macam tadilah. Rasanya masing-masing tengok tu, saya nak masuk tadi macam mana. Yeah, jadi betul. bila dah apa ni masuk dalam ID tu baru boleh. Dan yang nak lagi mudah sebenarnya, lagi mudah cikgu buka incognito ni lah. Biasanya bila kita buka Chrome tu kat tepi ni ada titik tiga. Klik titik tiga kemudian buka new incognito. Baik, new incognito ni dia buka satu paparan yang lain dan dia tak baru. Ada kaitan dengan link email yang kita dah simpan sebelum ni. Dia macam kosong baru. Jadi kita kena login semula lah, login semula sebagainya baru boleh. Dah, new incognito. Yang incognito ni dia tak. Jadi. Ya. Incognito tu, kalau sebut bahaya. Incognito. Incognito tu dia tak akan lekat ni apa email yang kita login ke? Tak lekat. Itu maklum semua lah. Ni pun sebenarnya bila kita guna komputer orang, molek kita gunakan ni lah. Kita nak guna komputer orang, kalau kita guna biasa, tersimpan pula password kita. Jadi kena berhati-hati situlah. Sama juga kalau cikgu guna apa ni? Perbankan internet kan? Ya. Ya, lebih sesuai lah, lebih elok. Macam kemarin pun ada satu masalah. Ada beberapa parent yang bagi tahu dia tak boleh nak buka form. Bila buka form dia minta macam dia kata account kena tak login dan sebagainya. Jadi pening juga kepala mari duk mikirnya. Sebab bila check bila yang lebih memudahkan kena guna incognito ni lah. Guna incognito ni baru boleh masuk semula. Kemudian saya pun dimaklumkan oleh beberapa rakan lah semalam. Dia kata kemarin Google ada masalah selama 15 minit. Sebab ada orang tengah duduk mengajar Google Meet, tiba-tiba dia. Dan tak lepas 15 minit baru boleh masuk semula. Dan bukan kata sorang lah ni. Bukan kata sorang royak ramah. Maksudnya mungkin benda tu betul lah. Okay, kemudian ada lagi soalan ni. Saya nak jawab dia soalan ni. Perlu jawab dulu lah. Dia nak ikut. Lepas habis ni tengok semula dah. Sebab kalau nak slow-slow sangat itu juga tengok semula. Sebab tu kita buat sipir dalam YouTube ni boleh nak itu semula lah. Boleh nak tengok-tengok semula. Okay. Kalau slow sangat nanti pukul 3 baru habis ni. Tu lah. Ewak. Jadi kita lagi sikit dah. Okey, kemudian contohnya yang link yang kedua ni saya nak masukkan classroom saya lah. Saya nak masukkan classroom saya. Saya pergi. Saya cari dulu link classroom saya tu. Di? Ya. Masuk waktu dulu ke? Kalau masuk pelaporan ERPS dulu, ada permintaan daripada cikgu, you nak tengok. Pelaporan ERPS? Yes. Mana? Link mana? Link mana tu? Sekejap, link mana? Link PKP. Dalam go to, dalam apa tu, portal sekolah tu. Link pelaporan sekolah kita. Yes, sekolah kita. Boleh. Kita mula hot dulu. Okay. Saya masuk portal kita ini ni isi PDPA ni. Rekod PDPA ni. E-PDPA. ERPS. Oh, ERPS. ERPS. Okey. Nak isi ERPS. Macam sama macam tadilah, kita klik dulu. Kita klik dulu dia punya link borang dia tu. Dah terbuka ni kita ambil atas ni. Kita copy hak atas ni. Kita copy link atas ni, kita pergi balik dekat mylink.la, barulah kita add baru, masukkan URL, barulah masuk nama ERPH.
PDPR, SK Islam. Okey, eh. Jadi color kita boleh pilih nak color, nak color lain apa pula. Laku sama. Buat merah sikit backing. Ha, maksudnya kena buat samalah eh, merah ni. Kemudian kalau nak image ni, kita image ni kalau kita pilih image, dia akan ada image tepi ni, macam logo. Ha, jadi saya tak ada ikon hot logo tu, saya tak masuk lah. Ha, jadi ni dah jadilah dua. Ha, mudah je. Dan link ni boleh masuk sehingga 10. Okay. Boleh tak? Saya kawan nak tunjuk hot Google Classroom. Ha, boleh, boleh. Ha, okay, boleh. Okay, untuk Google Classroom, contohnya ini Classroom saya lah. Saya nak tunjuk Classroom saya. Saya nak suruh memudahkan budak masuk Classroom dah. Saya hanya ambil link ni atas ni. Link ni. Link matematik, link muskajak dah. Ambil link ni. Kemudian barulah kita masuk ke my link tadi. Buat link sini. Masukkan URL. Jadi kita tulis tajuk. Matematik 5 skala. Okey. Kemudian saya pilih warna, saya nak warna masuk hijau lah pula. Okey. Ha, dah ada dah. Ha, dah ada. Jadi apa yang perlu murid buat sebenarnya? Mudah je. Dia taip balik tadi my link.la at e SK Islam. Ha, terus dia keluar link ni. Kemudian klik pada kelas ni. Ha, tapi dia kena login dulu lah. Login Classroom. Terus dia boleh masuk Classroom. Yeah. Ha, itu sebenarnya lebih memudahkan. Okey, kemudian sebenarnya cara ni lagi mudah sebenarnya. Cara ni lagi mudah, lagi mudah. Jadi tak payahlah budak buka delima dulu nak login dok. Bila dah buat macam ni, tu punya mudah. Kalau dengan cara yang betul memang mudah je. Okey, alang-alang dah buka Classroom ni, saya nak tunjuk terus. Ni. Google Meet. Google Meet kelas. Macam ni saya dah ada, saya dah ada Classroom saya. Jadi murid-murid saya dia akan masuk Classroom ni. Saya nak Google Meet dengan dia, dia akan terus tekan ni ya. Link ni. Yes. Sebab link untuk kelas ni bila kita buat create Google Classroom kita, link untuk kelas ni dia tak akan berubah sampai bila-bila. Sampai bila-bila dia tak akan berubah. Jadi murid dah tahu link ni, dia tahu kalau kelas masuk contohnya pukul 9 masa saya. Masa saya, saya kata masuk Google Meet, dia terus boleh buka. Klik je Google link ni, dia terus di Meet. Berbanding dengan kita, lepas ni saya akan tunjuk untuk create create melalui kalendar tadi. Saya akan tunjuk create Meet melalui kalendar lah. Seperti permintaan. Jadi, kalau kalendar kita kena klik so-so. Kita nak ngajar ke penilai, klik so. Habis ngajar, kita nak ngajar esok, kita klik pula. Buat pula. Buka account baru pula. Wah, buka pula. Jadi kalau hot ni tak payah. ID yang sama. Yes, yang sama. ID yang sama. Kalau lah kelas ni 5 skala ni, saya edit. Budak tahun ni dah habis, budak tahun depan masuk. Saya nak kekal kelas saya ni. Saya buat budak lama, yes. Saya masuk budak baru menggunakan link yang sama. Link yang sama. Hot ni sebenarnya lebih mudah. Jadi beberapa link tidak berubah. Dan link ni tak kira berubah. Beberapa referen yang kelas saya ajar cara ni. Masuk Classroom dulu. Bila klik sini, ada kata, oh putusnya. Lepas tu bahan-bahan dah ada lah. Mungkin macam Guru Besar kata tadi, di pihak advance sebenarnya tak adalah advance sangat. Bila Classroom. Cumanya kita kena ikut panduan ke arah yang betul. Kalau kita dah buat betul, memang akan mudah lah. Dan ala-ala ni pun saya nak tunjuk jugalah. Contohnya 5 skala dah. Murid pun tak ramai pun. Yang ada ni murid yang masuk 7 orang. Yang lain ni, saya dah invert murid tapi murid tak terima lagi. Maksudnya dia tak pernah masuk lah. Dan latihan-latihan semua kita ada dalam kelas work ni. Dalam kelas work ni daripada awal PDPR sehingga hari ni memang ada lah. Dan kita boleh tengok markah dan sebagainya. Budak dah buat, markah akan ada belakang sini lah. Itu lebih memudahkan lah. Yang ni seperti perancangan GB tadi lah. Mungkin akan berjumpa di kelas. Secara bersemuka kalau lagu mana nanti kita tengoklah.
Okey, ni pasal mic lah. Kata okay. Pasal ni. Okey, ada lagi. Jadi sebenarnya kita guna mylin.lan ni ikut kita. Ikut kita, kita nak buat bila. Kita nak buat gapo sebab kita ada logik akaun kita. Kalau nak kata kita tak serah, kita nak tukar lain pula. Oh ni deh. Kalau kata ini nak delete lah, tak serah. Delete lah. Kita masuk baru pula. Jadi tak ada dah. Kita masuk baru pula. Tapi kalau kita tak sedik, kita tak sedik delete lagi, kita nak share. Tapi kita nak nak tak sedik ada. Kita tutup ni. Ni ikon ni. Tutup. Tutup. Macam tidurkan dia lah. Hide. Oh, air putih hide. Jadi tinggal hak ni. Tinggal hak ni belakang. Yeah. Okay, sama juga kalau kita buat link Google Meet. Kita buat link Google Meet dalam kalender yang saya akan tunjukkan lepas ni, link Google Meet kalender. Tapi saya nak tunjuk mana saat ni Google Meet saya. Banyak tu. Pakai saya jadi pening. Ni. Okey, link Google Meet saya ni lah. Jadi saya ambil link ni, link saya ni and limit kelas. Okey, tengok kelas. Limit kelas ni. Saya copy link Meet kelas saya di sini. Saya letak juga di komputer saya, mylin.lan saya. Ni, saya nak letak sini. Mylin.lan. Oh, mana dong? Apa ni dah, Pak? Ni. Jadi saya buatlah satu lagi link. Meet my kelas matematik 5 skala. Okey. Saya buat warna kuning. Okey, dah ada. Jadi bila kita dah create apa ni dalam kalender, kita klik link Meet baru. Dari link Meet tu kita copy letak sini. Jadi akan ada lah. Jadi mudahlah bila nak nak mengajar, kita hanya bagi link mylink.lan ni, terus je murid boleh tekan dan masuk. Terus boleh masuk. Itu rasanya itu saja setakat apa ni untuk mylink.lan. Rasanya tak ada banyak. Ada soalan ya? Soalan-soalan lain ada, Wan? Setakat tak ada soalan. Cuma dalam untuk maklumat jugalah. Mylin.lan ni, dia paparan dia yang ada di komputer ni sama seperti yang akan keluar di smartphone. Betul juga. Betul ni sama ni. Mahuk telefon kan. Yes. Dari komputer betul bit gini, telefon betul bit gini. Paparan dia memang cantik, memang menarik. Memang menariklah. Ada tambahan Ustaz Saiful, kau ada tambahan? Kau ada soalan-soalan lain daripada rakan-rakan kita dalam YouTube? Tak kita ada. Buka peluang kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Cikgu Di. Ya. Yeah, dengar. Very interesting. Sangat menarik lah. Saya rasa apa yang dibentangkan hari ini untuk kita laksanakan di peringkat sekolah. Cuma mungkin apa yang kita jelaskan tadi lebih kepada, saya buat analogi lah kan, lebih kepada kita bercakap tentang sebatang pokok ni. Batang pokok tu ada macam-macam, ada berbagai-bagai dahan di situ ni. Dan saya tahu mungkin tidak ramai guru yang setakat ni lah untuk ni yang boleh menguasai lah dalam masa terdekat ni. Dan saya nak lepas ni my teacher dengan saya, saya nak adakan satu kursus lah berkaitan dengan Google Classroom ni ataupun yang dibentangkan ni, sebab Google Classroom ni sangat menarik. Saya tahu saya pernah guna, tetapi dia memerlukan pemahaman yang baik lah dalam kalangan guru, tetapi tidak untuk beginner lah. Jadi untuk beginner, di dengan Wah deh, yang ni kita akan buat secara hands on lah dengan cikgu-cikgu bila sekolah dibuka nanti. Mungkin kita boleh buat dalam satu kelas, satu forum secara bersemuka, dan kita boleh simulatekan benda tu. Kita boleh buat simulasi. Tak? Yang tu memang bagus. Saya akan beri sokongan 100%. Cuma untuk sehari dua ni saya nak ambil dahan je. Saya ambil dahan je. Dahan salah satu pada dahan yang sangat berguna kepada kita ialah
Google Meet tu. Google Meet tu jadi bagi cikgu-cikgu yang sudah advance, tidak ada masalah, teruskan. Boleh guna Google Classroom. Tetapi bagi yang beginner lah macam saya, macam beberapa orang cikgu tu, saya kalau jangan marah lah kalau saya hanya guna Google Meet dulu dah. Google Meet dulu, lepas tu kami akan tingkatkan lagi penguasaan kami. Sebab untuk menguasai apa yang dibentangkan tadi sangat menarik, cuma kita perlukan sedikit masa dah. Tapi saya beri sokongan 100% untuk kita kembangkan lagi. Dan untuk cikgu-cikgu, kalau tak sempat lah, kalau nak ambil satu pokok yang diberi oleh Cikgu Zaidi tadi, terima kasih, saya sangat menggalakkan. Tapi kalau kata berat lah nak ambil satu pokok, nak faham satu pokok ni, kita ambil dahan je. Kita ambil satu dahan je. Yang dahan tu saya analogikan sebagai Google Meet. Mungkin bila kita dah kuasai Google Meet tu, senanglah kita makin faham apa yang cikgu Di cakap tadi. Terima kasih Di. Terima kasih cikgu Munawar yang saya rasa seronok ni. Oh, memang saya rasa kerdil sangatlah bila duduk di hadapan tuan-puan yang saya rasa kita boleh bangunkan sekolah kita. Dan kita boleh, sekolah kita, kita boleh ajak guru-guru kita untuk kembangkan lagi kepada mereka. Selamat melaksanakan PDPR dengan cara yang cikgu Di dengan cikgu Wan cakap tadi. Boleh, ramai ni. Macam dia beberapa orang yang sebut tadi, boleh guna Google Classroom. Tapi dalam kalangan kita yang beginner, yang duduk macam saya ni, TP2, TP3, kalau saya tidak boleh buat lagi, tapi saya akan usahakan tu. Google Classroom tu saya nak juga kuasai itu. Walaupun saya sudah 57 tahun, tapi saya rasa saya nak kuasai sebab saya rasa dengan sedikit sebanyak pengetahuan tu senang. Cuma saya kesian pada cikgu-cikgu yang mungkin blank. Kau cikgu marah saya kata ada yang blank. Jangan marah cikgu dah. Kalau ada, saya rasa kita ambil dahan je. Kita ambil satu dahan tu yang kita namakan Google Meet tu. Biarlah cara kita ni pun asalkan kita nampak berlakunya hubungan dua hala. Dan banyak lagi ya, lepas ni jawatan kuasa ADP, SPRKM, saya akan panggil mesyuarat untuk merangka satu pelan khusus yang sesuai dengan keperluan cikgu-cikgu kita lah. InsyaAllah. Terima kasih Di. Terima kasih Wak. Terima kasih. Okay, sama-sama Tuan Gusa. Di, ada satu pertanyaan ni. Hello, boleh ya? Kalau yang saya masih ada. Tak dengar Adi. Suara Di. Mic tutup tu. Hello Di. Mic tutup. Lah, sorry. Mic tu tertutup. Beres, ada masalah. Terima kasih juga JB atas maklumat yang diberi tadi. InsyaAllah lah kita akan buat setakat yang boleh lah. Dan sebenarnya bukan saya saja, kita ramai lagi. Kita cumanya yang pentingnya kita bergabung lah. Ada setengah sektor. Yes, betul. Very good. Perkara saya tahu dan ada setengah perkara rakan-rakan kita tahu, kita kongsi bersama-sama. Ya, kita saling melengkapi. Sebab itulah kita punya cara kita buat ladak kali ni, kita masukkan beberapa lagi orang yang sama. Kalau ada apa-apa boleh tambahlah, tak ada masalah. Jadi kita nak masuk konsep macam itulah. Okey, ada soalan ni. Ada soalan. Saya tunjukkan soalan daripada cikgu kita juga. My link tu ada dalam Google Classroom ke? Okey, my link ni hot lain. Link Google Classroom kita masuk dalam my link. Jadi kena dia my link ni satu medium untuk kita letak pautan pantas. Itu sebenarnya, right? Okey, kemudian ada lagi sorang duk WhatsApp saya tadi, saya tunjuk jugaklah deh. Sebab dia nak. Saya tunjuk juga satu lagi link, contohnya kita nak link Google Form latihan kita. Deh. Kita add new link, kita masukkan link Google Form kita tu. Google Form kita dah buat, sama saja masuk latihan matematik. Contoh. Sebab ada matematik berlaku dah hari ni. Sebab mengajar matematik dah. Nanti hari ni contohnya 15 hari bulan. 15 Jun 2021. Jadi saya save lah. Jadi saya save. Bila dah ada, dia akan keluar dekat paparan ni. Matematik latihan. Latihan matematik 15 Jun. Jadi murid hanya klik link saja. Klik hak ni terus terbuka soalan latihan matematik. Itu antaranya lah.
Nah, mailing ni dia hanya medium untuk menyampaikan itu link saja. Nah, kena pergi situ. Okey, ada lagi ke sebarang pertanyaan pasal mailing? Rasanya tak ada dah. Cumanya yang terakhir untuk mailing ni, saya nak tunjuk kita tekan menu main ni, dia ada hit-hit. Maksudnya dia tulis sini berapa orang dah masuk page hit. Siap dengan graf lah. Ha, dia adalah sikit. Kemudian di sini pun dia tulis URL yang kita masuk ni berapa orang dah masuk. Ha, jadi kita tahulah ada budak masuk ke tak. Dengar. Dengar suara ke tak eh? Wah? Dengar-dengar. Cikgu. Halo. Dengar eh? Dengar. Ha, dengar bang. Okey. Jadi ada untuk analisis kena page hit dan sebagainya. Itu saja untuk mailing. Rasanya tak ada apa lagi pun mailing. Kalau tak ada, kita nak saya teruskan lalu lah pasal Google Meet melalui kalendar eh. Boleh bang? Ya. Nak teruskan. Saya tak ada masalah, boleh teruskan. Silakan teruskan. Okey, untuk Google Meet melalui kalendar. Kira untuk Google Meet melalui kalendar, kita hanya perlu buka kalendar dulu. Kalau kita pergi dekat button 9 ni, kita buka dekat Chrome kita ada button 9. Kita cari kalendar, kalendar. Ni kalendar. Klik pada kalendar. Okey, klik pada kalendar, dia akan keluar paparan kalendar kita. Jadi kalendar ni macam kita duk guna kalendar ramai-ramai dulu lah. Maksudnya kita nak buat catatan ni hari ni kita nak pergi mana, esok dan apa sebagainya lah. Jadi contohnya yang saya nak tunjuk ni kita nak ambil esok. Kenapa? Kalendar kuda ni. Macam kalendar kuda lah. Ambil dulu dah. Dulu kita tulis lah ni dalam online belakang dah. Jadi contohnya esok Neblah Ibu ni saya nak mengajar matematik. Jadi saya klik pada tempat Neblah ni. Klik saja dia akan keluar ni. Add title. Okey, sebelum tu dah. Saya ingat. Sebelum tu pastikan kita login guna ID D5. Nah, guna login ID D5 sebab melalui ID D5 ni mudah kita nak create apa ni. Meet dalam ni lalu. Lepas tu pula ID D5 ni dia lain sikit daripada ID biasa kita. Nah, sebab bila kita guna ID D5, bila murid-murid kita masuk dengan ID D5 pun kita dah tak payah admit dah. Kita murid boleh terus masuk je. Okey, klik pada tarikh ni. Tarikh kita nak hari gapo? 17 lah wah, saya buat 17 dah. Klik pada tarikh dia akan keluar mula-mula keluar ke title lah. Ada setengah hari tu ikut bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab dia setting dalam Google ni bahasa Melayu. Jadi saya setting orang putih lah. Walaupun saya tak apa pandai pun. Tapi saya setting orang putih kot. Okay. Title saya contohnya kelas matematik juga. Minta maaf lah matematik. Walaupun saya ada mengajar PM pun. Tapi saya suka matematik. Okay. Saya tulis matematik lah. Tiga emerald. Kalau dah. Tiga emerald. Okay. Tajuk. Kemudian. Nak add ni ada dah sini ni. Add Google Meet Video Conference. Ni. Add Google Meet. Klik pada add Google Meet Video Conference. Sebelum tu kalau kita nak masuk time boleh lah macam ni. Kita tag. Kita add time. Pukul berapa kelas? Kelas pukul 11. Sampai pukul 12. Nah. Kemudian kalau kita nak repeat setiap hari boleh. Setiap hari kelas ataupun setiap hari kami. Okay, kita punya kelas kan kita setiap minggu kan. Ha, jadi bolehlah buat setiap hari kami. Weekly on Thursday. Kemudian tekan add ni. Add Google Meet Video Conference. Bila klik dia akan terus keluar link ni. Ni link. Dah ada link. Jadi link ni lah kita copy. Kita copy link ni tadi barulah kita masuk. Kalau nak masuk dekat ni sini tadi. Nak masuk dekat my link kita. Dah. Okay. Dah ada ni lah. Lepas ada ni, dah ada create link ni kita save je lah. Dah siap lah. Siap ni. Jadual kelas matematik pun dalam minggu ni.
setiap minggu ada. Bulan Julai pun ada lagi. Sebab saya pilih setiap minggu tadi kan. Okey, automatik dah ada. Link pun kita dah dapat tadi. Saya copy pada saya copy kan. Jadi kita paste tu terus boleh masuk. Itu sebenarnya mudah ya. Nak masukkan klik melalui slider. Kemudian kalau kita nak buka, nak mudah, tak ingat eh. Link tu kita copy dah tak ingat. Kita nak wibu dah ni sebab kita buat link lebih awal okay? Kita pergi balik dekat calendar ni, kita klik dah lah. Klik ni. Kelas matematik saya ni, pukul 11 saya klik, dia akan keluar maklumat ni. Jadi saya kata saya nak masuk selalulah kelas saya pun terus klik join Google Meet. Klik join dia terus masuk. Jadi bolehlah mengajar. Mengajar siapa bila-bila, siapa mata pokok dalam masalah. Itulah. Rasanya itu saja. Kau ada lagi soalan-soalan lain? Okey, ada dua soalan ada tadi. Ada. Daripada Ustaz Sabri. Ustaz Sabri, atas kau, Mak. Bawah-bawah, ikon My Link itu boleh diletak di skrin telefon kau? Dia tanya. Okay, ikon My Link boleh diletak dalam skrin telefon. Okay, My Link ni dia bukan app. Jadi kita tak boleh nak letak lah. Dia hanya dalam kena buka Chrome lah. Buka Chrome, kita klik je mylink.la/ apa yang kita buat tadi. ESK islah contohnya. Kalau Cikgu Sabri buat mylink.la/Sabri. Dia tutup tobek eh. Ustaz Sabri. Dia tutup tobek. Lagu tu. Jadi dia buka satu app lah. Dia melalui web base. Kemudian kita kena buka pun melalui web base. Buka di dalam Chrome ataupun mana-mana lain lah. Kalau orang guna iPad, dia guna Safari dan sebagainya. Jadi ada soalan lain? Okey, soalan yang seterusnya tu. Rakaman live YouTube ni boleh tengok dalam line Edu TV Islah ke? Ya, memang kita masuk dalam Edu TV Islah. Boleh tengok sampai bila-bila. Nah, selagi ianya tidak di-delete. Okey. Padam. Ada lagi? Okey, ada lagi satu lagi tu. My Link, daripada Cikgu Warslini. Okay, My Link boleh letak di PDF dokumen. Okay, kalau kita nak letak, contohnya kita nak bagi lembaran kerja ataupun kita nak bagi modul kepada budak tadi kan? Boleh. Tetapi modul PDF kita kena letak dulu dalam drive. Kita masuk dalam drive. Kau nak, nanti saya tunjuklah dah. Saya tunjuk satu. Kita masuk dalam drive. Saya nak tengok ada ke tak. Contohnya saya ada satu PDF ni. Saya ada PDF, saya letak dalam My Drive saya. Jadi nak letak pun kita letak. Saya letak dalam folder ni. Saya buka folder saya. Kemudian saya addkan ni PDF saya ni. Saya masuk dalam drive. Pilih ni. Jadi saya masuk dalam drive, tunggu kejap, lepas dia ada baru kita boleh ambil link. Lambatnya, besarnya file, ingat kau kecil. Besar. Jadi kita perlu PDF tadi kita letak dulu dalam drive. Ni sebenarnya ada juga permintaan daripada rakan kita nak masukkan file dalam drive untuk ambil link. Ada juga ni. Tapi kita tengoklah bila masa yang sesuai kita boleh itu. Okey, kemudian ni. Kalau kita dah masukkan dalam drive tadi, kita klik kanan. Kita ambil share. Share. Okey, lepas share. Ni kalau cikgu tak ada, cikgu tengok saja lah ni tak apa. Kalau tak ada, boleh buka semula dah. Okey. Kita jangan ambil link hot ni sebab ni dia hanya share dalam delima saja. Jadi mungkin murid-murid kita guna email-email lain, kita klik ni, tekan ni share with, klik link tadi, kemudian
ni, dekat ni kita pilih. Ada pilihan. Kita ambil bawah sekali. Maksudnya siapa-siapa yang ada link ni. Siapa-siapa yang ada link ni dia boleh download. Jadi kita dah pilih yang ni, barulah kita copy link. Copy link, baru kita klik done. Kemudian kita buka my link kita tadi. My link ni barulah kita buat satu link baru. Bunyi siapa tu? Kita buat satu link baru. Masukkan modul tadi. Masukkan URL drive tadi. Kemudian masukkan modul. Modul matematik. Modul matematik juga deh. Tukar warna lain lah. Okey, warna purple pula. Jadi keluarlah kat sini. Tak keluar lagi. Mana modul? Ala. Masalah lain rumah telefon lain selu eh. Buana ni. Lain demo ke? Cukup benar lain tak sekali. Tak apa. Tak apa tak tubik ni bang. Modul matematik sana ni. Halo, lain putus-putus ni. Ya. Lain kamu putus-putus, sorry. Tak apa, tak apa. Kau kawin taik ke apa tadi ya? Modul. Modul matematik. Okey, Wak. Boleh, Wak? Beres. Boleh, kan? Okey, beres. Ni kat Wak modul matematik tu, Bik, lah. Modul matematik ni. Jadi, dekat sini tadi, apa ni, baru sini tadi, dah ada lah modul matematik. Jadi, file-file PDF ni kita kena masukkan dulu dalam drive. Barulah kita boleh. Okey. Sama macam share lah. Sama macam share saja. Sebab ni untuk my link online ni hanya kita nak link saja, link. Kita nak pautan pantas. Itu saja. Ada soalan-soalan lain daripada rakan-rakan kita? Ada ke dok? Kita pun dah lama ni, saya ingat kau bajet setengah je ya. Lama dah ni. Ya lebih. Panjang dah ni. Sebab biasa kalau lama-lama. Lama orang okay, malah tengok. Tak ada deh. Ada soalan lagi. Sama tu. Jalah. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya rasa saya serahkan kembali kepada apa ni Cikgu Munawar lah. Wabillahi taufik. Kalau ada salah minta maaf ke apa? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Zaidi atas perkongsian ilmu tadi. Saya pun minta maaf lah sebab lain kat umur saya ni buat masa dulu ni ada banyak tak clear comel ni. Oh, terputus-putus. Putus pula ke? Di dengar di? Di? Senyap dah. Sudah lain putus pula dah. Ada. Oh, minta maaf. Lain putus-putus eh. Okey, terima kasih pada Cik Zaid Tiga Zaidi lah. Sebenarnya benda mylink.la ni rakan-rakan guru semualah rasa sebenarnya benda ni bukannya seperti Google Meet, bukan seperti Google Form, bukan seperti Google Classroom. Ia hanyalah satu inisiatif daripada anak muda orang Malaysia ni yang menciptakan benda ni untuk memudahkan kita buat link sahaja. Konsep dia sama seperti konsep bookmark dalam komputer kita. Cuma dengan mylink.la ni, dia boleh lagi cantik paparan dia dan juga dia lebih mesra pengguna dalam telefon dan smartphone. Sebenarnya konsep dia benda tu je sebenarnya. Kita jangan risau, jangan pening kepala sebab benda tu simple sahaja. Betul bagi saya, bagi orang lain mungkin ada kata susah sikit. InsyaAllah Cikgu Zaidi, saya dan Cikgu Saiful dan Cikgu lain-lain
yang ada lebih sikit kemahiran ICT ni sedia membantu kawan-kawan yang lain untuk meningkatkan ilmu ICT lah bersama-sama. Saya pun terima kasih banyak. Terima kasih sebab ilmu yang dikongsi itu adalah ilmu yang amat bermanfaat. Kita pun dah lewat dah ni, pukul 1.45 dah ni. Zuhur pun dah bunyi dah tadi azan. Okey, akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Besar, Tuan PKP kita, PKM kita, PKku dan juga barisan guru-guru serta penceramah kita pada hari ini kerana telah mewujudkan satu budaya ilmu yang baik bagi sekolah kita lah, guru-guru SK Islah. Dan insyaAllah ilmu yang dipupuk pada hari ini seperti yang Guru Besar ayat tadi hanyalah seperti sepatah pokok. Kita tak boleh nak ambil macam pokok pun, macam kalau pokok motel ni banyak buah pun, kita tak boleh ambil banyak, kita ambil sikit pun boleh. Janji buah tu buah manis, buah tu buah yang sedap dimakai. Itulah perumpamaan yang paling menarik bagi saya. Dan tak lupa juga pada kawan-kawan semua, untuk pendaftaran LADAP kita pada hari ini, bolehlah buat scan dalam, okay, boleh scan dalam apa ni, paparan YouTube masing-masing tu untuk pendaftaran sebagai peserta LADAP. Di situ juga penerangan telah dijelaskan oleh Cikgu Zaidi di situ, di mana kalau sama kita ambil sebagai IM register attendant, kalau pelawat ambillah sebagai IM a visitor. Ini untuk memudahkan kita check siapa cikgu kita dan juga pelawat. Dan nanti Cikgu Zaidi akan terus masuk ke dalam SPL KPM kita dan mata kredit dia akan dikira daripada sini lah. Itu Cikgu Zaidi lebih hari lah. Saya pun tak tiga nama ayat. Okay. Akhir sekali, akhir ucapan saya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat secara langsung pada hari ini dan juga semua pendengar yang setia sehingga pukul 1.47 tengah hari. Semoga ilmu yang kita dapat pagi ini, hari ini dapat manfaat yang amat berguna dan semoga menjadi satu pemangkin ke arah ke mendapat ilmu-ilmu yang lebih baik. Oleh itu saya tangguhkan kita punya LADAP pada hari ini. Ke ada Guru Besar nak kecil? Guru Besar ada nak cakap lah. Tak dengar cikgu, mic tak buka ke? Mic tak buka ke? Mic cikgu tak buka ke? GB, mic tak buka GB. Tak dengar suara GB. Mic. Saya tak dengar hari ni. Okey dengar? Ada dah. Okey, terima kasih dah. Di Cikgu Di, Cikgu Wah, terima kasih banyak Cikgu Di, Cikgu Wah, kongsi ilmu dengan kami semua. Kepada guru-guru yang saya kasihi, banyak yang kita belajar hari ini. InsyaAllah mungkin apa yang diterangkan oleh mereka berdua tadi, kita tak faham keseruannya, tetapi kita telah memulakan sesuatu yang sangat baik dan ianya akan bersinambung lah dari semasa ke semasa. Dan insyaAllah saya akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam memastikan berlakunya pengembangan ilmu ya di sekolah kita. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Guru Besar. Cikgu Elias, ada nak kecek PKP? Kita bagi peluang kalau PKP nak kecek. Tak ada tu, komplit lah. Kemah dah. Okey, terima kasih. Terima kasih. PKM ada sebelum tutup ni? PKM Okay, terima kasih PKP. PKM, sorry, terima kasih PKM.
Sebenarnya saya saya teruja dengan PKHM sebenarnya. Nak cerita sikit lah sebelum tu habis ni. Sekat PKHM ni ada apa ni? Dia beli komputer baru ni. Kita nampak dia punya apa ni? Perubahan. Semangat dia untuk belajar. Betul tak Cikgu Di? Saya terpaksa cakap benda ni sebab sebelum ni kita nampak perubahan Cikgu PKHM kita tu. Terima kasih. Saya pun malu dengan dia sebab dia lebih nak belajar tu lebih pada saya rasa. Okey Cikgu Saiful, ni orang IT kita ni. Cikgu Saiful ada nak kecek sikit ke? Sebab ilmu dia lebih banyak pada saya sebenarnya Cikgu Saiful ni. Maksudnya tak ada tu, kemah keming dah tu. Kemah keming dah tu. Banyak untuk yang selanjutnya ini. Nanti itulah kita akan bincang lagi lah yang selanjutnya. Bagi Google Classroom ni Ustaz Saiful. Masya-Allah lah perkesan seterusnya lah insya-Allah. Insya-Allah. Okey Wan. Oh, line putus-putus pula ah, minta maaf. Ya, dengar Wan. Okey, Okey, terima kasih sekali lagi sebenarnya. Saya pun terima kasih banyak dah, kita pun dah habis dah masa kita panjir dah. Terima kasih kerana luangkan masa terhadap perkongsian ilmu yang amat menarik kita pada hari ini. Saya tangguhkan kita punya ladap kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.